Hai, assalamualaikum. Selamat datang kepada Blaster Utopia. Saya Abu. Okey, hari ini kita buat unboxing lagi. Unboxing apa ni daripada brand Bing Fing. Okey, yang sebelum ni kita buat unboxing Bing Fing, apa ni? Bing Fing M apa ni? P90 dengan apa ni? Scar Ming Dynasty kan. Scar H apa ni? Bing Fing Ming Dynasty Scar H. Ini kurang popular lah, tapi korang apa ni, tapi kalau setengah orang minat, dia kurang popular tapi setengah orang minat, dia agak unik jugalah, unik okey. Dan dia rare lah kan. Okey, untuk tidak membuang masa lagi, okey, sebelum tu kepada korang yang apa ni belum subscribe channel-channel kita orang, boleh subscribe. Okey, kalau korang miss apa ni unboxing kita orang yang sebelum-sebelum ini, bolehlah apa ni tengok kat playlist kita orang kan. Kat situ boleh banyak ada apa ni unboxing kita orang kan. Macam-macam dah ada dah. Okey, tidak buang masa lagi. Jom kita tengok apa di dalam kotak. Zas. Oh, terbalik. Okey. Kepada Bing Fing. Okey, apa dah eh? Bing Fing. M14 EBR. Apa maksud EBR? Enhanced Battle Rifle. Okay, kalau tak tahu tu Enhanced Battle Rifle, kita tengoklah kat apa ni, dekat Google lah apa ya. M14. Kalau M14 saja dia punya pattern dia lain. Dia apa ni, pattern dia kayu. Tapi kalau M14 EBR dia macam modern sikit kan. Kalau kau main pernah main apa ni Call of Duty ke apa kan. Okay, sorry bro, tadi ada masalah teknikal. Apa ni, aku punya tripod jatuh tadi. Apa ni, pun aku pun jatuh lantai. Okay, dan macam aku cakap tadi, apa ni M40 EBR ni kan, banyak apa ni, kalau orang pun nampak apa ni, dekat game-game macam Call of Duty, Battlefield, Counter Strike ke apa kan, dia memang unik lah kan. Okay, untuk tidak buang masa lagi, jom kita buat unboxing apa kat dalam dia. Okey. Buka dalam dia. Ha, tu dia. Satu besar kedabak kau. Yang unboxing kita. Kedabak punya besar. Okey. Satu M14 EBR. Okey. Oh, saya buat jatuh pula. Okey, dia punya bastok eh? Bastok dia, dia punya mag dia, strap mag, ada punya apa ni, tripod, baik, dapat tripod. Lepas tu dapat apa ni, muzzle head, satu biru, satu merah, satu hitam. Okey, ingat kita cerita pasal hitam sikit ni eh. Merah ni penting sebenarnya korang. Merah ni apa ataupun orange ke merah ke, memang indikatorkan ni adalah sama apa ni, blaster ni adalah mainan. Okey, kalau kau bawa apa, kalau kau orang bawa apa ni tempat game betul kan, apa ni dia main lebih jauh nampak oh kau apa ni mainan. Tapi kalau kau orang apa ni tak pakai, dia nampak macam real lah. Okey, di mata orang lain. Tapi kalau korang nak apa ni buat tempat awam kan, kononnya korang nak buat apa ni, buat shooting ke apa, make sure orang keliling kau, orang keliling kau, jiran-jiran kau apa, buat shooting, buat movie, YouTube ke apa bagai kan, make sure orang keliling kau. Dan kalau boleh termasuk polis, kau pun maklum, oh saya nak buat satu video apa ni, movie apa ni dekat belakang rumah saya ke apa kan, apa ni buat shooting ke apa, make sure maklumkan lah. Korang ni apa nak buat video kan, nanti kan ada orang apa ni, hello senyat, ada orang apa ni buat senjata api bla 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 bla, tak balut tu, memang tak balut. So untuk apa ni keteteraman semua orang, better make sense lah kau apa tindakan korang eh. Okay, memang apa ni, rata-rata semua negara memang salah di sisi undang-undang, kalau korang nak jadi maklum eh. Dia apa ni memang sama menyerupai apa senjata api. Kalau untuk undang-undang Malaysia memang apa ni memang salah juga. Walaupun main tempat yang selamat yang betul.
Okey, follow the rules eh. Okey, dia bagi apa lagi? Cermin mata, keselamatan. Yang basicnya lah, kalau kau nak fancy-fancynya, carilah kat Shopee yang jenis apa, yang topengnya ke apa ke, ataupun goggle yang apa ni yang berkuasa dia. Ataupun korang dah tak ada ni, hilang ke apa, kadang RM2 ada babe. RM2 je bro. Okey, apa lagi, J-Boy dan apa ni, sanitizer bro, dia bagi. Covid punya hal lebih pasal sanitizer dia bagi ke. Ni lupa aku tahu kau. Ini, make sure jangan simpan apa lama-lama dalam kereta sebab dia flammable lah. Dia apa ni, unnoticed apa ni, tak nampak tau apa ni, warna api membara dia tau. Tapi dia ada api, kalau apa terkena api apa, dia tak berwarna merah, biru ke apa, hijau ke apa, dia tak nampak. So, simpan proper tempat suhu yang elok. Jangan apa terlalu panas, nanti boleh terbakar. Okey, berhati-hati ya guys. Cuma nak ingatkan je. Okey, berapa jepol? Berapa ni? Charging bateri 7.5. Oh, kalau tu bateri 7.5, bermaksud bateri pun 7.5. Okey. Kita buat pemasangannya dulu ya. Okey, kita buat pemasangan ya. Okey, inilah yang barang-barang yang nak perlu dipasangkannya. Okey, first kita pasang, bermula dengan bak stok dulu. Okey, bak stok dia, okey, jenis apa ni? 2 batang besi berat kedapaan berfor. Okey, masukkan dia. Okey, masukkan dia, tekan dia punya ni tau, latch dia. Tekan ni ke bawah, dia akan masuk. Okey, tolak sampai dalam. Okey, simpan dulu. Okey, simpan dulu. Dia pasang dia punya tripod, bipod dia, tripod pula dah. Okey. Okey, untuk mention dia pakai apa Allen key tau. Size apa aku tak tahu, tapi kau make sure ada Allen key lah kat rumah tu. Kau tak tahu dia nak ikat dah. Okey, masukkan dia, pasang ke depan. Ya, yeah, nak dia. Oh, dan Allen key dia. Okey, ya, pakai Allen key. Allen key dia. Lambat pula ni. Okey. Pasang sekarang dia. Sengaja ni lambat-lambatkan ni, nak lepaskan hawa banyak kan. Sorry lah bro. Tak sengaja lah. Ya. Betul-betul ni eh. Ini betul-betul lah. Ini betul-betul ni kali ni. Betul-betul ni. Tak main. Ketat ni. Bingau. Okey. Okey, dah boleh dirikan dia. Okey, kita pilih warna merah lah kan, untuk mengindikatorkan dia adalah toy. Kita pilih warna merah. Lain masa kita pasang warna hitam pula lah. Pasang warna merah dulu. Okey, cocok. Dia tak ada thread apa-apa, just slot in cocok saja. Okey, tu aku keluarkan dari semula eh. Dia tak ada apa-apa thread pun. Okey. Okey, cocok je. Cocok je. Okey, lepas tu pasang mat. Track mag dia. Okay, mag dia eh. Okay. Dia punya bateri dia. Okay, kat mana bateri dia? Ada kat sini bawah. Okay, biasanya dia apa ni, motor ada kat bawah ni. Biasanya motor ada kat bawah ni. Biasanya dia punya motor ni ada kat bawah. Kita yang ni, Bing-Bing, memanglah dia suka letak apa ni, kami bateri kat bawah sini. Okey, masukkan dia. Okey, dia bersandarkan bateri 7.4 volt tau. Okey. Tengok dia punya. Okey, ini saja yang ada display dia ada. Okey, tengok dia ada charging handle tak? Dia ada charging handle, ada Mac Prime. Dia ada fan selector tak? Ni macam bunyi. Ni macam ada ni bukan fan selector ni. Ada. Alamak. Ini apa ni namanya? Tertembak kat dalam rumah pula. Okey, ni apa ni? Switch on, switch off dia.
Aduh. Okey, dia punya yang ni hanya display saja, tak ada apa-apa functions. Ikut sebenarnya dekat sini, ini adalah dia punya save on save off dia. Dekat sini pula firing selector dia. Okey eh. Tapi dia design dia, dia buat ini adalah switch on switch off dia. Dia kalau sebenarnya ada single shot dengan apa ni repeat fire, tapi yang ni design dia repeat fire saja. Ini single apa ni on off saja. Okey, itulah style beefing dia. Adeh. Tersalah tekan pula. Okey. Dia punya okey, kita buat timbang dululah kan. Okey, kita buat timbang dulu. Okey, kita buat timbang eh. Berapa? Okay, kita pakai timbang kuih. Mr. Timbang Kuih sudah sampai. Kosong eh. Okey, satu bateri dan apa satu set blaster eh. Tak ada apa-apa aksesori yang menarik sangat. Apa aksesori aku yang perlu. Bulat langkau. Ni kuranglah kot 2.3, 2.4 itu lah berat dia. Tak ada apa-apa tambahan aksesori, scope ke apa ke. Inilah dia punya ni. Cable pun tak ada masukannya. 2.3 berat dia. Tak besar ke tabak kan. Okey. Cantik. Menarik kan. Jom, kita tengok apa feature-feature dia yang ada kat sini ya. Okey, semua daripada depan ke belakang yang besinya, dia punya inner barrel dia besi, dia punya slide apa ni buttstock dia besi, dia punya sling point dia besi, dia punya bipod dia ada part besi, ada part nylon. Okey, boleh katakan keseluruhan dia depan ke belakang banyakkan nylon lah. Okey, design dia kemas cantik lah apa ni boleh katakannya. Cuma ada sikit-sikit macam dia punya potongan dia kurang kemas lah sikit lah, macam tak berapa cutting baik kemas lah. Okey, Bob. Dalam apa ni, harga dalam 3.5 okey lah, not bad lah kan. Okey, lepas tu apa namanya, ha, kita cakap dia punya gear set dia, gearbox dia, gear set dia adalah nylon. Dua gear set dia, dia punya gearbox dia nylon. Okey, tak silap apa ni, dia punya ni boleh di upgradekan lagi. Tapi apa pun, kita buat try FPSS dulu. Okey. Kita isi apa peluru jaipot dulu. Kita tepikan dulu. Untuk release mag dia senang je. Sama macam pattern apa yang ni. Dia tak bukan macam pattern AK lah, just yang ni cocok je. Okey, dia punya clip dia kat sini. Dia cocok je. Okey dah. Kalau macam AK kau punya kena sump sini lah, macam kena sangkut sikit dan kena pusing sini. Tak, tapi dia straight je. Tak payah kau nak cangkuk-cangkuk ke, nak pusing-pusing ke, tak payah kau. Just cocok je. Cocok je. Done. Tak payah nak cangkuk-cangkuk. Saya bulan nanti kau sengit nanti kan dia punya apa ni, mic dia tak fit nanti. Okay, kita tepikan dulu apa ni, abang handsome dulu. Okay, untuk apa relit apa ni, masukkan jaipot dia senang je. Okay, aku pakai Mickey White saya 7-8mm. Okay, lupa clip dia dekat sini tau. Clip dia ada kat sini, dekat belakang, tarik ke atas, buka. Simple je, kau boleh nampak, budak kecil boleh nampak. Okay. Tabo. Okay. Aku pakai regular punya jaipot, tak yang fancy-fancy lah. Dalam apa ni, dekat Shopee pun dapat apa ni, RM6-8 yang murah punya tu. Saya dapat RM10,000 biji. Okay. Kita pasang. Pasang eh. Pasang dia straight yang macam aku cakap tadi. Pasang lihat ke depan eh. Ok, dah masuk tu kot. Ok, jom kita buat FPS test. Ok, kita buat apa ni, FPS test. Ok, sebelum tu aku nak cakap lah, blaster ni memang menarik lah.
Dan apa ni, korang nak tahu apa ni, boleh extend tau. Okay, dia buat stop, dia boleh extend macam-macam tadi. Yang tadi tu, dia boleh extend. Kau panjang ke dabak, kau nak panjang. Okay, eh. Memang panjang lah, weh. Very panjang. Memang panjang. Mantap lah. Okay. Kita buat FPS test, eh. Sekejap, eh. Okay, jaipur aku pakai 7 hingga 8mm dan apa ni jenis yang memiliki wide. Okay, Abang Krono dah sedia. Okay, kita apa ni, test fire sikit depan dulu. Okay, dah ready, dah shot. Besar lah weh, panjang. Okay, ready, eh. Kita kasih sikit dulu tengok apa ni single shot macam mana. Dia tak ada, dia ada hanya repeat fire tapi finger control lah. Okay, sikit-sikit, eh. Oh, sorry. 187, 183, 200 pula, 178, 198. Okey, kita buat try repeat fire pula dah. Berat. Repeat fire, eh. Repeat fire time. Okey, dia punya pakai bateri 7.4 volt dapat apa ni repeat fire 11. Okey, kalau pakai apa ni dia boleh masuk 11.1 volt, mungkin lebih tinggi lah kot. Dan rata-rata dia punya dapat 206 straight out of the box. Bagi aku lah, dia pembacaan macam ni hampir jugalah kan. Tapi tak apalah, kita bincang, kita borak kat dalam. Benda ni berat lah weh. Jom, cukup-cukup. Okay, kita sudah kembali kepada buat FPS, running FPS test. Okay, bacaan dia macam aku cakap tadi, ia agak tak best lah bagi aku. Sebab bawah 200. 200 ni kurang sikit, dia punya kurang lah. Tapi sebenarnya dia juga cakap, dia boleh upgrade. Dia boleh upgrade kepada Metal Gear set. Yang macam mana kau, yang mana pakai apa Jimmy, Jimmy 8 tu, gear set Jimmy 8, boleh pakai. Shinju juga apa, boleh pakai. Tak ada masalah. Lepas tu plunger dia, o-ring dia tu, kau kasih yang double o-ring lah. Kasih mantap sikit lah, apa ni dia bagi tinggi sikit FPS dia. Mungkin berdapat 200-300 FPS lah. Okay, ni sebenarnya kategori DMR tau. Yang apa yang tak best ni lah bagi aku lah kan. Selain pada FPS dia yang hampir gas lah kan, oops, sorry, jatuh lah. Dia punya FPS dia agak hampir gas lah. Adalah dia tak ada skop. Ni skop aku tau, brand Bushnell. Ni skop aku. Dia tak sediakan skop. Ya, kategori DMR kan, apa designated marksman rifle. Mestilah ada scope. Tak ada scope tak best lah. Itu je lah. Dia kalau ada ni lagi best lah, eh. Dia kasih aku pasang sikit sekejap. Tengok perubahan dia punya kecakap apa ni? Kekacakan dia, eh. Sekejap, eh. Aku tengok sini ke pasang dia. Baru nampak seksi. Saya pasang dia sini, eh. Tak nak budak. Bukan bulan, ya. Saya kasih diri dulu, diri dulu. Tenang sikit. Oops. Longgar dulu sikit, eh. Actually, in my opinion lah, aku ini rasa ni favorite aku jugalah kan. Tapi sayangnya nak dapatkan mag ni tak banyak. Memang tak ada. Aku tengok kat Shopee berkali apa ni, cari apa, ada siapa tak pun supplier pun carikan mag ni kan. Ada siapa, tak ada. Saya tak ada je. Mungkin lah sebabkan apa, demand rendah, permintaan rendah. Buat apa ni kan, seller nak jual sebab rugi dia je kalau nak bekalkan hanya satu mangkuk ni, nak beli. Tak payahlah, susah-susah je kan. Kau tengok beza kan, dia tak suka nak beli. Nampak tak beza? Oh,
Okey lah, harga ni. Macam dia. Voila. Mantap bro. Masih ada warna sikit. Bushnell eh. Aku bukan... Okay, dia tengok hijau. Hijau lah, hijau lah. Nampak hijau. Nampak tak? Hijau. Tak nampak kan? Eh? Belakang ni, ada hijau. Okey lah. Review aku kali ni rasa ni tu macam aku cakap tadi dia risau tadi agak hampir tapi jangan risau masih dia pergi boleh pergi jauh lagi dia kena boleh kena upgrade dia punya gear set dia sebab apa ni tak mudah apa ni jahanam lah cepat. Lepas tu apa ni spring dia ke apa dia punya plunger dia punya nozzle head dia, piston head dia semua tu kena tukar lah, kasi mantap sikit. Lepas tu pakai bateri 11.1 volt. Okay, lepas tu scope, sedia dalam scope. Boleh nampak apa ni, gah lah kan kata dia. Okay, pada korang yang mana belum subscribe channel kita orang ni, channel Apple Blaster Utopia, subscribe lah, janganlah apa ni, tengok aja, support lah sikit, tekanlah butang buat merah subscribe tu. Kalau apa ni, murah kalau tekan tu, murah rezeki korang. Lepas tu apa ni, jangan lupa tekan butang lonceng, dah tekan batang merah, butang lonceng tekan, supaya korang boleh nantikan video-video kita orang yang menarik akan datang. Okey, sampai sini sajalah, saya Abu daripada Bahasa Utopia. Okay, video kita sampai sini. Okay. Assalamualaikum. Bye.